لا حضرة الله المصطفى رسول الله كون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف كرس الله سره الأكوان سيدو ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية الذات الأكوان تجمع daripada kaunin istilah sufi dipanggil makhluk kaum. Maka ternyata di sana ada sifat dia takwin. Maka Allah dipanggil mukawin, yang mengurus, yang menyelenggarakan, yang menjaga segala. Segala kaun itu daripada zatnya. Al-Aqwan, semua makhluk ni dipandang pada zat dia Adamun Mahad. Mana ketiadaan semata-mata. Adamun Mahdun, mana ketiadaan semata-mata. Pandang pada hakikat zat dia, sebab asalnya semua tiada. Ya. Ha. Iaitu tetap ia dengan sebab ditetapkan. Al-Aqwan tadi sabitatun, dia tetap tu sebab dia ditetapkan. Tuan tetapkan umur kita berapa? 80, 80 lah, tak lebih. Dan 50, 50 di jalan ni terus. Dan hapus ia dengan ahadiyah. Ya, bila dipandang pada ahadiyah, fokus kalbi kita memandang keasaan dia saja, dan saya lenyap yang lain. Bermakna kalau masih nampak lagi yang lain berkuasa, yang lain mengurus, itu dia belum nampak, buta mata hati. Ya, dia masih lagi memandang pada benda yang membawa kepada apa, tertutupnya kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Kerana tiap-tiap satu daripadanya, sebab kullun, semua itu min indi, min indillah, semua itu datang dari Allah Ta'ala. Permulaan dan kepadanya juga kembali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna, sungguhnya kita semua. Lillah, ay milkul lillah, milik dia. Wa inna, dan semua kita ni, ilaihi, kepadanya. Rajiun, akan kembali. Dari dia, kepada dia. Ha. Dan jika tetap ia nasaya tiada ahadiah. Ha. Kalau kita kata makhluk ni berwujud dengan wujud yang hakiki, jawabnya batal ahadiyah Ta'ala, itu mustahil. Dan lagi ada ni dan demikian, itu berbilang dua pula. Berbilang jadi dua, tak boleh kata ahad. Batu bila ahad tunggal, kewujudan tunggal, penguasa tunggal, segala-gala tunggal dia. Yang ada semua ni bayangan ni. Dan dia kesan saja, bukan hakiki. Boleh nampak tuan-tuan. Selagi dia rasa makhluk, lagi nampak dia, tak nampak benda ni. Dia hanya nampak dengan etikat saja. Syut nur ni tak nampak. Selagi kita nampak wujud kita. Ya. Ru'yataka wujud. Fa ru'yatuka wujudika mani'atun an syuhuri rab. Kamu merasa memandang diri kamu lagi. Rasa kita ada, kita hebat, kita handal, kita pandai, kita bijak. Aku pun tak. Itu tak masuk lain lagi. Tak masuk, dia tak buka lain makrifat untuk memandang ahadiyah dia. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. La ada Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu pun sertanya. Faham tu? Jadi kita jangan memandang Ta'ala serta yang lain. Serta pandang dengan makhluk, pandang lagi. Oh, tak nampak. Matikan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Jadi, matikan iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Akhirnya mandi, matikan wujud makhluk dalam memandang wujud Allah Ta'ala. Itu mana wujud betul dipandang. Pandang dengan mana tu? Pandang dengan mana nampak ada? Zawqan. Ya, dengan zawq rasa. Sebab tu rasa kalau tak ada, dia tak nampak kan? Keperasanan mesti ada. Apa dia pun nampak.
Kalau dia tak perasan, boleh nampak ke? Tak perasan, tak nampak. Keperasanan, rasa. Dia ambil kalimah rasa. Merasai. Berbeza orang yang tidak merasai kewujudan dia. Sekadar tahu, ada lain. Sebab beza. Jalan ni nak bawa jalan kepada apa? Azwaq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwaq, dengan rasa yang Tuhan jumpa ke dalam kalbi dia. Nur dan dia jumpa. La bil awraq bukan atas lembaran kertas ni. Kertas ni jumpa perbahasan ni tadi. Dia membahas supaya kita tahu cara jalan, ya, adab dan sebagainya. Adapun nak rasa, rasa dia kena riadah. Riadah wal mujahadah. Segala kendak-kendak nafsa ni padamkan. Segala kendak-kendak syaitan ni dunia semua padam. Baru dia kata buka. Baru dia tak boleh bertembung dua ke tu. Sebab akuan sabitatun bi isbati. Mana kesabit wujud akuan dengan isbat dia. Dan mamhuatun terpadam dia tadi bila kita pandang kepada ahadiah. Ya, maksud dalam makamul ahadiah, maka di situ qalbi. Bukan luar, ya. Mata luar nampak ni tadi. Semua kita bincang di dalam, bukan luar pun. Eh? Yang layak menerima ialah yang dalam tu. Hakikat insan, diri, roh, sir. Ha, tu. Allah, Allah. Maka tiada rasa mengambil dalil dengan Adam yang hapus atas sujud yang kekal. Cuba pandang. Ini pandangan Arif Billah. Dalam perjalanan Arif Billah tidak ada makhluk. Tidak. Bertauhid am, tauhid kita belajar sifat 20 tu peringkat basic, masih lagi nampak makhluk. Alam ini baharu alam, ya. Mana dalil kata Allah Ta'ala ada baharu alam, ya. Mana dalil kidam sampai akhir semua dia kata baharu alam, kan. Maknanya sifat baharu alam ini menunjukkan adanya zat yang qadim, yang sedia, ya. Ha, tu. Jadi maknanya dia masih memandang kepada dalil atau bah yang bila pen alhamdulillah bila pentajalian berlaku, bayang tak ada lagi tadi, faham? Sebab dia kata sini wa mamhuwa wa mamhuwatun bi ahadiyati zati. Mamhuah terpadam habis ni. Dengan syuhud kepada ahadiyah zat dia. Tenggelam. Confirm tenggelamnya. Kalau dia pandang. Pandang dengan nur yang Tuhan buka. Bermakna, kalau perasaan lagi ada, oh, lom, Tuhan buka. Perasaan aku kuat, aku hebat, oh, lagi tak berbau, bukan dapat. Berbau pun tidak. Dia fana, lenyap habis ni. Tuhan buka. Ya. Kita buka dia apa? As-sayru fillahi la yakun ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan berlaku melainkan di fana tu. Fana mana apa? Antabdu azamatillah. Terselah betul di cermin hati kebesaran Tuhan dia. Lain hinyap habis. Selagi pandang orang apa? Apa? Batuang guru saya selalu diulang kalam. Selagi kau nampak minyak mati berbunuh, kau terkejut. Kau boleh nampak jauh lagi tak ada pakai. Eh? Kita tengok minyak mati bunuh dengan minyak kelapa sama. Kan? Ada tu ni. Waktu tu dulu tau, minyak mati bunuh tau. Orang mati bunuh dia ambil minyak tu, dia pora, dia sihir macam-macam kan. Minyak dagu lah macam-macam. Kau tengok minyak mati bunuh, kau minyak dagu semua, kau terkejut, kau takut. Oh, kau belum sampai Tuhan, jauh lagi. Hijab tebal. Apa ada benda tu? Tak ada benda. Apa ada minyak dagu? Apa ada minyak mati bunuh? Tak ada. Kena pandang betul. Dia je ahad tunggal. Kemudian dia akan buka. Ya, maknanya dalam makam makrifat dia tak ada sebab. Makam syariat dia ada asbab. Makam syariat memandang asbab lagi. Sebab kita nak kaitkan pahala dan dosa. Ya, sebab dia ada usaha, ada ikhtiar, ada dapat pahala usaha baik. Dan sebaliknya kalau usaha tak elok ada sandar tu. Tapi makam hakikat dia masuk dalam makrifat dia tak apa, dia tak boleh pandang benda tu. Sebab dia nak mengenal Tuhan, apa pasal kita nak toleh kat makhluk lagi. Selagi dia menoleh makhluk takkan dia buka, Tuhan tak layan dia. Ya, makam ahadiah dia kena masuk, dia tunggal dengan Tuhan. Kita duduk jauh, saya buat semisal kita nampak jauh tu ada bayang, kita tak pasti lagi, ya, tak kenal sebenar siapa dia, ya, tapi kita yakin
Ya, kita percaya bahawa itu orang ada itu, nampak dah bayang ni. Kita pun berjalan. Bila nampak depan muajahah dia pam, oh ayah anda, oh ayah anda kan. Bapak dia rupanya. Ketika tu dia nampak bayang ni tak? Ha? Nampaklah. Dia nampak bapak dia bayang tak pandang dah. Ya. Maknanya selagi dia tak nampak bapak dia, dia akan pandu bayang. Maksud, selagi dia tidak dapat maqamil muwajjahah, dia duduk maqamil tawajjuh. Bila tawajjuh tu maqam syariat. Kalau maqam muwajjahah tu maqam hakikat. Ya, tawajjuh mana kita berhadap, kita mengolah kalbi kita menghadap. Kalau muwajjahah maqam dah tum, berhadapan. Bila hadapan dia tak nampak pun lagi lah. Ya, ada yang nampak bapak kita pandang bayang ni. Apa pergi aku depan kau, kau pandang bayang. Apa kau pandang bayang lagi ke depan kau tercacak lah ni kan. Ha, itu maknanya. Maksud dia selagi kalbi tak dibukakan, muka syafah dengan Ta'ala, selagi tu ada pusing. Yang pusing dia pusing dengan makhluk. Dia masih nampak makhluk. Tapi kalau dibuka saja habis tenggelam. Eh? Sebab tu kalau dia terbuka memang tenggelam. Sayyidi Ahmad Idris kata apa? La yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Takkan sabit lagi lah bila Tuhan tajali azamah dia zap, dia tajali je satu benda tadi, kosong dia. Dia dengan Tuhan ni. Bermakfum dia kalau masih lagi nampak orang, itu belum, belum masuk. Bila masuk lain makna apa? Belum lazat. Kelazatan dia belum dapat yang disuruh bi falyafrahu. Dengan aku hendaklah kamu gembir, gembira. Bila dapat gembira, padamkan dengan makhluk daripada kalbi, ruh, sir ni. Jasad tak apa ya. Eh? Jasad ni kita berkampur cuma tu kau macam ni. Sebab dia kata abdanuhum ma'ala khalaqik wa qulubuhum ma'arab. Jasad dia sama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Kita nak pakai roh, rohani sir, bukan jasad. Jasad ni sementara je, waktu baling dalam liang lahat tu sebentar. Ya, ni tunggu masa je nak kena baling dalam liang lahat. Betul. Ya, 40 kata semua dah bau tanah. Semua dah bau tanah, tak tanah liat, kita nak longkang tak tahu tanah. Eh, kalau tanah liat boleh tahan sikit kan. Kalau tanah longkang berat je. Ya, semua nak baling dengan lahat dia. Yang dia tu yang kita nak bawa, nak menghadap ni. Dah kenal dia tak? Kita nak menghadap dia, dah kenal tak dia? Takut tergabu-gabu balik esok, tak kenal-kenal lagi. Ya, kalau tak kenal, dia tanya marabbuka, jawab dia. Ma malaikat titik tu. Ha? Dia nak kata marab buka, siapa Tuhan kamu? Sebab kenal dia letak pertama. Dia tak tanya alam barzah kam arkami salah, berapa rukun semayang. Dia tanya marab buka, siapa Tuhan kamu? Yang mengenal siapa? Dia. Kalau atas dunia kita buat tak kenal dengan Tuhan, besok Tuhan jawab marab buka, memang tak ada jawabnya. Ma malaikat titik, terbenam 70 hasta bawah. Ya, orang piling rumah pun berdebung tiga kampung dengar masuk sekaki je. Ni malaikat punya titik sekali, bayangkan dia. Jangan dia kata marah buka dia tak jawab tu. Yang jawab bukan jasad, rohani jawab. Ya, dia beriman dia boleh jawab. Kalau dia tak kenal nak jawab macam mana? Jawab dia tu. Sebab cari jalan mengenal yang sebenar. Dan mengenal sebenar bila apa? Terpadam pandangan khalqiyah. Oh, terang pandangan dia dengan Tuhan. Itu sebab dia suruh pusing balik, dia suruh banyak zikir. Zikir kena banyak. Sebab zikir tu penggilap, sum. Ya, iza kasurat azkar, kasurat ya, anwar. Bila kasurat anwar, safat asrar. Bila safat asrar, kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikir, banyak nur. Bila banyak nur, bersihlah sir dia. Dan bila sir dia cantik, maka dia layak tetap dia dengan Tuhannya. Qalbi dia, sentiasa. Allah Karim. Maka tiada rasa mengambil dalil dengan Adam yang hapus atas sujud yang kekal. Ya, orang dah kenal nak ambil dalil kan? Dia tahu jalan KLIA nak pakai wis apa lagi. Sebut dan nampak kan? Ya, tapi kalau tak pernah tu kena tergagau-gagau. Si Islam masuk lorong, wis kan boleh pergi mana dengan dia, belakang rumah orang ni hantar. Mana lorong kecil macam tu, rupa silap. Orang dah kenal tak, dia dah pernah pergi kan? Sebut dia sab tu nampak. Maka tiada rasa mengambil dalil dengan Adam, makhluk yang hapus atas wujud yang kekal, wujud yang zati. Dan terbunyilah ahadiyah. Maka tersembunyi ahadiyah kalau kita masih memandang makhluk. Ya? Jalan hakikat dia nak matikan pandangan pada makhluk dengan dia je. Jalan syariat kita memandang makhluk untuk mengenali dia.
Mengenali peringkat mana? Peringkat aklan, akal kita. Akidah dia pakai. Dia pakai apa? Dalil akli. Ada nak, dalam dia panggil sir, roh. Dia kuat lagi lah, terang. Dan zahirlah wahdaniatnya. Terang betul dia kata, wahdaniatillah. Wahidnya. Dan dengan dia keadaan tiap-tiap satu. Ya, dengan dia keadaan tiap-tiap satu. Mana apa keadaan? Keberadaan suatu dengan dia. Dan tiada sesuatu kerana sesuatu itu hakikatnya. Tiada sesuatu kerana sesuatu itu hakikat. Mana wujud sebenar wujud dia. Kerana sesuatu hakikatnya itu apa? Ma'dumun mafkud. Mana tak ada. Ya, maka ia jua awal dan di akhir. Huwal awalu wal akhir. Awal bila tidakin, akhir bila intihak. Awal tak ada permulaan. Ya, akhir tidak kesudahan, kekal. Tidak ada permulaan tu apa? Mana tidak ada permulaan zahir. Itu maksudnya. Ya, asal awal memang dia. Permulaan, mana permulaan daripada tak ada kepada ada, tetap berlaku ke Tuhan. Sebab wujud Tuhan bukan macam tu. Wujud dia asliun. Asal. Ada pun wujud kita ialah, dia panggil apa? Arid. Arid mana arid baru datang. Lepas tu kita ada suap beranak. Asal tak ada, tiap sekian-sekian dia lahir. Baru ada. Kan? Asal dia tak, Tuhan bukan begitu, dia sebalik. Dia asalnya ada dan takkan bertemu dengan tiada. Itulah wujud yang hakiki. Lepas tu dia tak perlu pada sanik, pada pencipta. Lepas tu salah besar, lagi bodoh. Kalau orang tanya, siapa jadikan Tuhan? Itu orang paling bodoh. Orang paling bodoh dalam dunia dan siapa jadikan Tuhan? Kau sebut Tuhan, kemudian kau tanya siapa jadi? Ya? Pelik tak soalan tu? Ha? Kalau kena jadi, bukan Tuhan. Bila kena jadi, apa maksud dia? Makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqah. Yang dia jadi. Tiba-tiba, dia kata Tuhan. Tuhan khaliq. Mana khaliq? Allazi khalaq. Yang menjadi. Bukan dia kena jadi. Ya, kalau siapa kata, siapa jadi Tuhan? Ah, Tuhan tak kerti Tuhan. Tak kenal lagi. Dia buta dalam makna ketuhan. Ketuhan. Salah besar kalau dia tanya. Sama ada kelakau dia kalau orang kata apa? Saya dulu masa mak saya nak menikah, saya hantar surat jemputan. Betul? Mak kau belum menikah, kau tu hantar jemputan, kau belum lahir. Akal kita kau ni gila kau kata. Engkau mak kau, bapak kau belum bawa menikah, kau tu pergi hantar surat kad jemputan. Kau belum ada lagi. Itu maksud dia. Habis dia. Fa'idatun, satu fa'idah ketahui alimu bahawasanya. Mata hati itu, dia panggil basirah tu, tiada terbuka melainkan kemudian daripada menghilangkan tak. Aha, itu tabiatmu. Itu dia. Selagi tabiat kita tak hilang, lagi tu mata hati tak ingin buka. Tuan suruh apa? Ukhrud min awsafil bashariyatik an kulli wasbin munakidin li'ubudiyatik litakunu lindail haqqi mujiban min hadrati qaribah. Ya, ukhrud, keluar min awsafil bashariyah, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan tabiat. Kena nak tu maknanya apa? Isyarat keluarkan nafsu tu. Tapak kena bina. Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, semua nafsu kat. Cuma nak bina tapak tu. Nak bina buat bangunan besar, tapak bawah, piling tak ada. Semak sambung lagi. Mana boleh? Tebas tu dulu, buang. Bawa dibina. Ya, dibina dia apa dengan bina? Bila dah buang, syukur betul, dia akan dapat apa? Tapak mahabbah. Di situ boleh naikkan binaan makrifat dia dengan Tuhan. Dia tak akan dapat cacat binaan makrifat kalau tapak mahabbah dia tak ada. Mahabbatullah dia kena ada tu. Menggila kasih dengan Tuhan, duduk bangun dia dengan Tuhan, baru Tuhan akan cacat. Dia akan boleh bangunkan bangunan makrifat yang cantik. Kalau tak ada mahabbah, dia mahabbah dia bagi orang lain, makhluk. Tak boleh. Ibarat mana bangunan tidak siap tapak. Ya, dia nak buat bangunan 3 tingkat tapi dekat tepi paya. Kayu tak cocok, piling tak ada. Ya, bau setingkat bangunan tu dah rokok kan. Lepas tu sujud tu jawab dia. Tapak tu kena ada. Dalam perjalanan sufi, tapak besar apa? Mahabbatullah. Cinta yang menggila dengan Tuhan. Ya. Orang kalau bercinta, dia tengok benda kaitan dengan mahbubah ada sentuhan hati tak? Dia cinta pada seorang, apa benda yang berkait dengan seorang tu? Dia tengok rumah. Tengok ampai baju kawan, selipar Jepun kawan boleh tengok ringan. Mana semua benda yang ada alaqah. Sekarang kalau dicinta dengan Tuhan, apa yang ada alaqah dengan Tuhan? Semua makhluk.
Semua makhluk alaqah dia dengan Tuhan. Langit, bumi, jawab jadi. Laut, darat, jawab jadi. Alam murki, alam malakut, wal jabarut, jawab jadi. Bumi, arah, jawab jadi. Semua dia. Mana semua dia bermakna, tengok sana misi nampak dia. Sebab dia kata, Aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana wajhullah. Wajah mana? Ay wajhu tajalli. Mana kamu hadap mata kasar, mata dalam mesti ada tajalli dengan Tuhan. Sebab tu semua ada alaqah. Dia tak boleh, tak ada, tak boleh, tak ada, tak boleh berlaku. Melainkan semua billah, billah, billah. Baru dia akan rasa, tak, tak. Kalbi dia akan rasa sentuhan nur. Ya. Baru situ dia akan lazat. Bila lazat dengan Tuhan ada, maka kelazatan dengan makhluk dia akan tawar. Ya. Dia akan tawar. Kalau dia masih kuat lagi, tuan-tuan belum. Belum masuk betul lagi. Habis. Menghilangkan tak tabiatmu daripada segala khayal dan waham. Ya, khayal yang paling besar dia tuan-tuan, khayal dan waham. Waham seolah-olah merasakan makhluk boleh memberi manfaat. Satu. Atau makhluk boleh memberi mudah darat. Selangkan an-nafi' nama dia apa? Allah. Al-mudhar nama dia apa? Dia. Asma' usna dia kan. An-nafi' tu nama tuan, yang memberi manfaat. Apa sebab kita rasa orang memberi manfaat? Ya. Berlakunya benda ni orang sentuh ke? Belum, azali dah siap. Cuma dia staf disabit kerja kita tu, tanah taksiskan benda berlaku sebab dengan usaha dia, dia jadikan usaha ke? Semua. Ya, semua dia gerak. Tak ada satu benda yang terlepas daripada letak ada. Sila pandang tu. Ya, bau dah hati tu akan terang-terang. Terang apa? Terang nampak kewujudan yang hakiki. Ya. Dan benda ni besar. Bila besar, dia antara benda besar, dia kena apa tuan? Mengasing diri. Kita nak buat satu benda besar, mesyuarat khas. Ya tak boleh buat tepi jalan kan, dia kena masuk bilik mesyuarat. Mesyuarat penting ni. Ya, bukan sekadar masuk bilik mesyuarat, dia kunci siap. 7 orang je, lain dua dia. Ini ADK khas dia panggil. Dewan harian ni kan. Lain tak masuk, buat benda penting. Maka mana lebih penting dewan harian punya bahas dengan kontak kita dengan Tuhan. Sebab dia buat zulu pun tak, dia asing. Ya, bila dia sub dia asing, fokus dia. Sebab dia boleh tarik, bila dah zulu dia boleh tarik banyak. Kawan-kawan 70 ribu tarik zikir satu hari. Biasa dia boleh tempat. 100 dia boleh pergi. Sebab apa? Keadaan dia biah. Cara dia adab dia susun cantik. Senang dia, pum, dia pergi. Kat rumah je, boleh tarik 1,000 dah pergi. Habis, pergi kedai je. Habis, pergi kedai je. Lepas kita lah kawan perempuan, pergi ikan. Pergi siang dapur. Dia fokus betul. Sebab suasana bi'ah itu penting. Sebab tu Rasulullah SAW menjelang penurunan wahyu ikra' berapa hari? 40 hari. 40 hari Rasulullah berhira. Baru turun. Itu isyarat. Isyarat turun benda ni kena ada persiapan. Isti'adat. Isti'adatul qalbi. Persiapan Nabi tafrik qalbi kita dengan lain. Kosong. Infiradul qalbi ila Allah. Ya. Tunggalkan hati kita dengan dia. Apa dia panggil? Ya, dia tak nak tentang kita campur benda lain tak. Benda besar mana boleh campur. Nak campur rojak dengan dunia punya benda-benda. So farik galbab minal agil. Kosong daripada makhluk. Bau yang mulak bil ma'rif wa asrar. Dia penuh dengan makrifat dan sir daripada Allah Ta'ala. Sebab ulama buat tu ada khat, semua dah siap. Ini waham pengacau besar ni. Waham dan khayal. Ya. Khayal mana benda tak ada hakikat. Dia lalu kat kubur dia punya lari macam tercabut kaki malam Jumaat. Kubur tengok pergi, tunggul ni aku ingat pun tianak tadi. Dia punya lari kami macam nak putus kaki dia. Ingat ular, kubur tengok tali sabut. Ya, yang tarik daripada wahmun. Ma qadaka syai'un mislul waham. Tidak ada benda yang mengheret kalbi kamu melainkan waham. Waham ni kau jahat. Dia puasan seorang makhluk tu lah boleh memberi. Dah dia takut ke orang tu. Ya. Dia pun takut kau orang sebab dia puasan makhluk tu boleh memberi. Tuala makhluk boleh menyekat. Dah kalbi dia gantung kat situ. Sedangkan Al-Mu'ti namanya apa? Tuan, Al-Mu'ti pemberi dia. Al-Mani' pun dia juga. Al-Basid dia semua. 99 nama. Tuan Tajali tiap-tiap saat. Sila tengok. Kalau nampak. Kalau tak nampak yang barah. Hijab dah banyak nak nampak ni. Dia kata, ya, nampak apa? Nampak diri dia. Anak-anak habis lah. Ya. Bila anak-anak akhirnya apa? Ha, pandai baham tanah. Anak-anak baham tanah. Atau dia tak dah pergi lah sumbat ke dalam tanah gitu. Anak-anak tadi hu dia huwa. Ya. Yeah.
Banyak ayat mula dengan huwa kan. Ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wallazi khalaqas sama'a banyak semua. Ya. Hu tu nama dia kan. Dan apabila mati hatimu dan di bawah mati hatimu di bawah tutup wahmin. Mana hati manusia tu boleh jadi mati dengan sebab ditutup oleh waham, perasaan-perasaan yang tak ada hakikat. Sampai lemas. Ya? Lemas tak kalbi kita? Lemas. Sebab tu dia tak boleh musyahadah ke Tuhan. Dia lemah. Kalau ada melaut, terkapar-kapar. Ingat hidung masih naik sikit, terkemah dia. Ya? Oh, orang lemah tak kesian dia tengok. Itulah kalbi kita lemas. Jasad kalau lemah, kita rasa macam tengok. Orang terkapar-kapar, ikan lemah, kesian tengok kan. Nah, kalbi kalau lemah lagi tu. Dia tenggelam dalam lautan apa? Wahmun. Waham. Perasaan. Akhirnya dia apa? Lebay perasaan. Zahir macam lebay. Bagus. Dalam hati dia perasaan. Dia tak tahqiq dengan Allah Ta'ala. Ya? Dia lebay perasaan. Banyak-banyak. Bahasanya yang terlebih besar barang yang menolak ia akan dikau daripada istiqamah dan ikhlas. Mana istiqamatul qalbi ma'allah. Tetap hati kita dengan Tuhan. Dan ikhlas hati dengan dia. Ya, daripada puji manusia kepadanya. Maknanya kita kena apa? Buang. Jangan rasa lagi pujian manusia kita. Betul tarif ikhlas, nak masuk kena bersih. Mana ikhlas? Apa tarif ikhlas? Istiwa uzzami wal madih minal ammah. Sama je dia orang puji, orang caci, tak ada siapa. Kalau orang puji kita, kita rasa dia macam terangkat, oh tu belum lagi. Ya? Yeah? Tu lebih terbalik panggil. Ataupun caci dia termenung. Tu lebih tungau panggil. Banyak lebih terbalik buat tungau. Jadi kena buat caci dengan orang termenung. Apa dia caci orang? Apa dia puji orang? Tak ada apa. Kita nak puji ah. Yang kita takut murka ah. Tu je. Tu je. Hidup kita dengan dia. Jangan hidup dengan nafsu. Banyak kita sini. Kita tenggelam dan Allah. Kita nak sampai ni mana. Habis eh. Itu al-akwan sabita bi'ahak bi'isbati. Mana ada je makhluk ni isbat kewujudan dia. Kemudian wa mamhuwah. Wa mamhuwatun bi'ahadiyati zati. Bila kita pandang ahadiyah dia, pum, terhapus. Jadi sila pandang ahadiyah dia. Kul huwallahu. Sebab kul huwallah terbesar kan. Rasi ahadiyah dia kat situ. Tiga kali baca sama kata Al-Quran. Tapi jangan tak baca Quran pula. Anda baca tiga kali dah gitu. Tu malas ni. Tu ni sebab pahala. Ni sebab kiraat tajuk lain pula. Lagi banyak kita baca Quran lagi apa? Satu huruf, 10 pahala, 10 darjat. Ya? Yeah? Huruf dosa tu enam pun, satu huruf pun. Habis eh? Ketahui ilmu bahawasanya mata hati itu tiada terbuka melainkan dengan menghilangkan tabiatmu daripada segala khayal dan waham. Dan apabila mati hati di bawah tutup, mana ghita'ul wahmi, penutup penudung waham, nasaya tidak jah, tidak tu bagimu melihat hakikat. Habis, takkan jumpa makam hakikat sampai mati, tertutup. Ya bahaya tu. Dan jika lalu jatuh, ia adalah umpamanya tiada hakikat. Ya kalau macam jatuh, dah tak jejak lagi. Sebab dia pantang betul kita berpaling hati kepada kiblat batin. Apa kiblat batin kita? Huwallah. Ya? Ha. Dan ketahui alimu, bahawasanya yang terlebih besar barang yang menolakkan akan dikau pada istiqamah dan ikhlas pada dia, puji manusia. Manusia jadi tak ikhlas, manusia jadi tak istiqamah sebab apa? Dia layan pujian oh. Ya? Terutama kalau orang nak cek nama, ahli politik. Ahli politik kalau tak ada makrifat Tuhan, memang tenggelam dia orang ni. Ya, dia cakap nama sebab Encik Undi kan. Encik Undi kenapa? Ha, kena nafsu habis terbakai. Ya, dan seterusnya kalau dah ada kena Allah tu lain. Jadi maknanya misi tajuk dia mesti dia kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, duduk bidang apa dia selamat. Kalau dia tak kenal Tuhan, dalam semayang pun dia rosak. Kalau dia tak kenal Tuhan, dalam semayang pun dia rosak. Dalam ibadat dia masuk ria, ujub tu dia. Puja apa dia tak kenal. Sebab kalau dia kenal, kalau seorang kenal siapa Allah Ta'ala, nasib tiap nafas dia takkan berpaling kepada Ta'ala. Itu kata pikulilah matin wanah. Itu isyarat kepada menuju ke arah makrifat. Sebab dia kenal. Sebab kalbi kita, dia bila sangkut je kepada benda yang paling hebat, paling dahsyat, paling cantik, paling sempurna, siapa dia? Huwallah. Makhluk sebaliknya, segala kekurangan, daif, fakir, miskin, makhluk. Tapi kenapa tak sangkut? Sebab tak kenal. Dia kenal dengan terbuka kashfin. Dia tuan bukakan kalbi, jadi paham dia kenal Tuhan. Itu kata kalau dia kenal, dia takkan berpaling.
berlazat ia dengan Tuhan bila terbuka. Dia panggil muka syafatul qalbi. Ya. Aduh, kenal jalan ni, ni panggil tauhid khas. Tasawuf dia panggil tauhid khas. Tauhid am itu sifat 20, tu wajib fardhu ain. Tu membina akidah. Lepas tu pergi ke depan lagi. Dah bina, anda pergi ke depan lagi. Dah pegang, biar dia rasa. Habis. Baik, satu lagi dia kata-kata syarat yang annas yamhadu. Ya. Yahmaduka. Situ. Betul. Tu mim kau tu. Eh, hamada yahmadu. Situ apa? Yamdahu aje. Nah, madaha yamdahu. An-nasu yamdahunaka. An-nas yamdahuna. Situ apa tu? Tak. Situ apa? An-nas yamdahunaka. Ah, ada tinggal tu. Yam dal ada dal. Antara mim dengan ha tu ada dal. Madaha yamdahu. Madhan masdar. An-nas yamdahunaka. Manusia tu yamdahu, memuji mereka semua tu. Dekat akan dikau. Ya. Sebab apa dipuji? Lima yazunnuna fika. Dengan sebab dia zan barang yang ada pada engkau. Ya, dia tengok kita pakaian cantik, serban cantik macam Arif Billah. Jubah dia macam Al-Arif Billah. Orang pun puji dia. Akhlak pun bagus dia. Luau. Sebab dia tak zan tu. Lima yazun. Ya, zan makna apa? Benda tak tahqiq. Sebab dia tak tahu dalam kita. Dia pun puji kita kan. Ha, bagaimana dia tengok luar? Wah bagus dia ni tengok luar. Baik. Sebab dia ukur. Sebab tu tak zan. Dalam, dalam belum tahu. Ha, sebab tu kita jangan terpersona dengan pujian orang. Sebab pujian orang kalau dipuji kita, taraf dia apa? Taraf dia apa? Zan, bukan yakin. Ya, bukan yakin. Dia tengok luar, dia tak tahu dalam. Tiba-tiba orang puji kita, wah dia ni bagus. Kita seronok dengan dia. Dan padahal kita tahu kita punya kedudukan masih jauh. Jauh. Nak tahu tes semayang ni kan cukup. Belum rokok dah terbarai. Betul? Eh? Anak ada tuan-tuan tak tahu lah. Angkat takbir tu musyahadah. Mi'rat ke kalbi lah. Tu lain handal. Angkat baca wajah tu ngadap. Bubat tiba lain lagi. Eh? Belum rokok lagi dah terbarai. Ha. Tu saya kata satu rakan. Kelen belum rokok. Dan, nah, pusing kata. Tapi orang puji kita cantik sedangkan kita tahu kedudukan kita masih jauh. Apa dipanggil tu? Ajhalun nas. Sejahil-jahil manusia. Manusia paling jahil, dia seronok dengan pujian orang, zan. Ya? Dia tinggalkan keyakinan yang ada pada diri dia. Siapa kenal dia? Dia lah. Dia tahu taraf dia. Patutnya dia tahu dia jauh, dia uruskan untuk damping diri dengan Allah. Dia tahu dia masih gelap, dia cari jalan untuk ada menambah nur di dengan rataan. Tapi tak. Dia tahu dia masih jauh, tapi orang puji orang selama sengi. Sama lah macam orang kata, najis yang keluar di perut awak tu harum macam kasturi. Dia pun sengi. Betul kan? Kau ni gila. Mana dia taik bau kasturi dan taik melantung bau. Tiba-tiba orang puji taik kau ni harum. Dia pun sengi. Macam tu lah bodoh. Itu orang perli lagi kan? Macam tu lah. Takut orang puji-puji kita macam seolah dia perli kita. Kau puji aku. Aku ni aku tahu aku ni jauh lagi kan. Ha, tiba-tiba kau puji-puji. Ha, itu jadi tentu kan. Allah, Allah. Terkalam Ibn Atta. Waliullah. Dia cakap tu sak, sak. Terletak, terletak. Ya, cantik. Sebab dia cakap dengan apa? Dengan nur. Orang ni kalau bercakap. Ya, Arif bilang je. Dia bercakap, dia menulis semua billah. Dia bercakap, dia rasa dari Tuhan. Dia tulis, dia rasa dari Tuhan. Kita boleh menulis rasa kita, bercakap rasa kita, lepas tu nampak kita pandai, habis pum, meletup habis semua. Eh? Sebab apa? Ketiadaan makrifat dia tahqiq tu. Jadi bila manusia tadi puji kamu bima yazunnu fika, dengan dia zan dia, maka pakun antazaman linafsika lima talamuma minha. Sepatutnya bila orang puji engkau, dalam kau cela diri kau lima bagi barang talamuma minha, yang kau tahu dia dalam diri kau tahu apa. Ha, itu maksudnya. Ya, sebab bila orang puji kita, satu doa kita kena baca apa? Ha? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ja'alni
khairan, lebih baik daripada apa yang disangka. Kita minta Tuhan jadikan kita lebih baik daripada dia sangka. Wala tu'akhizni, jangan engkau seksa aku dengan sebab pujian dia. Mana pasal saya, bila dia puji kita riak habis rapung. Terbalik maknanya. Ya, ha, itu maksudnya. Allah Karim. Ini cara nak berjalan tuan-tuan ni, ke hadrat Tuhan. Mana apa, kalbi nak bersih. Bersih baru dia jalan. Kalau tak bersih, tak boleh jalan dan kolam ni. Itu di antara dalam bertemu dengan pujian orang. Maka pakun anta zaman. Maka naklah engkau tu mencelah di nafsik badi engkau. Sebab apa? Lima ta'lamuhu minha. Engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Ya, itu maknanya. Habislah tu ya. Jadi maksud dia sebab apa ni? Kita sentiasa memandang kekurangan diri kita. Tu engkau ni. Kena-kena sentiasa memandang kekurangan diri. Jangan sekali-kali kita pandang kebaikan kita, kelebihan kita, handal kita, boom dia tu. Berdentum dia tu. Ya, sebab kalau dalam suruh nak syamban, nak masuk tuan dia lapas suruh tadi. Ya Tuhan, saya datang daripada lautan dosa. Kelam jahil. Ha. Kalau dia ada PhD macam kata. Nak kata aku kelam jahil, aku tiga PhD ni. Itu PhD atas surat. Ya, jalan kami la bil aura, jalan kami bil azwa. Ya. Tarikuna bil azwa, jalan kami dengan rasa zauk, bukan tak kata la bil aura. Yang kau dapat PhD itu bil aurat. Ini bil azwaq. Bil azwaq kena ada murabbi. Ya. Kalau bil aurat itu kena ada lecturer tak apa. Dia kena musrif, dia kena buat tetap orang dia berdebat. Okey lulus PhD dapat. Atau tak kertas. Yang ni zauq rasa. Selagi rasa kata dengan tuan tak ada santapan jazbah, oh dia pergi dinamat dia. Tak ada pick up lagi dah. Ha tu. Habis dah tu. Kemudian annas yamdahu naka lima yazunnunahu ya fika fakun anta zamman nafsik lima ta'lamuhu minha wallahu alam. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam wa bina alihi wa sallam wa illa khairu alihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.